Rizky Billar resmi ditahan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Ketika dihadirkan di Polres Metro Jakarta Selatan oleh pihak kepolisian, Rizky Billar tampil sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Ia dihadirkan di hadapan media di tengah berlangsungnya konferensi pers. Rizky tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Di bagian belakang, ia juga mendapat pengawalan super ketat dari polisi saat berada di lobi Polres Metro Jakarta Selatan. Tak ada senyuman dari raut wajah Rizky selama di hadapan ke publik. Namun ia sempat mengeluarkan klaim bahwa Lesti bakal mencabut laporan terhadap dirinya. Meski kini telah ditahan, istri saya mau cabut laporan, kata Rizky Billar. Penahanan terhadap Rizky Billar diumumkan setelah ia diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari kemarin hingga hari ini, Rizky dipastikan bakal ditahan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan. Penyidik mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya. Rizky Billar sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT atas laporan Lesti Kejora. Peristiwa KDRT itu dilakukan terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Laporan terhadap Rizky Billar terdaftar dengan nomor LP/2348/9/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.